teman-teman, kembali lagi dengan Wijaya dari Bayinya Wijaya ya. Ini buah kelapa sawit. Jadi kita kali ini akan mereview tentang pohon dan buah si kelapa sawit. Kelapa sawit ini buahnya diolah yang biasanya dibuat untuk minyak ya. Jadi untuk minyak untuk memasak itu. Jadi ini sini nih buahnya seperti ini. Kecil-kecil ya, jadi tidak seperti buah kelapa pada umumnya yang besar-besar. Jadi kelapa sawit ini kecil-kecil. Nah, ini. Oke, kita coba buka ya. Airnya sangat banyak, terus berserabut kayak dalamnya sih kayak mangga ya, kayak pandan laut. Nah, seperti itu juga kayak pandan laut. Jadi ini pohonnya di sini di belakangku ini pohonnya. Ini pohonnya masih lumayan kecil. Jadi kelapa sawit itu bisa tingginya itu bisa lebih dari 30 meteran. Jadi kayak perkebunan kelapa sawit itu mau kepala. Jadi kelapa sawit itu tinggi-tinggi. Jadi ini masih kecil dan sudah berbuah. Buahnya warna orange. Coklatan ya. Ini juga banyak kelapa sawit di sini kanan kiri. Terus ini juga. Jadi yang di dalam jatuh, nah itu bisa tumbuh tuh. Tumbuh tunas. Nah, itu bisa ditanam tuh dipindah. Oke, teman-teman. Nah, ya kalau ini kelapa sawit yang jenis hitam ya. Nah, ini kelihatan banget lucu ya kayak anggur hitam tuh. Tuh mengkilap-mengkilap. Keras. Nih, ini kalau sudah tua kayak gini. Nah, dalamnya tuh kayak serabut kelapa. Ya memang kelapa ya namanya ya, nama kelapa sawit kan. Nah, ini kan serabut kelapa kayak gini. Jadi itu diolah sama pabrik, diperas, diambil minyaknya. Nih, bunganya. Ini bisa di zoom bunganya. Ujungnya seperti ada kukunya ya. Oke, ikuti terus Wijaya Diary. Kita akan mereview tentang kelapa sawit. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.